Halo, saya Mira dari Alaya Pilates. Hari ini saya akan mengajar kelas Pilates untuk pemula dalam bahasa Indonesia. Untuk kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, kelas ini cocok sekali untuk kalian karena hanya ada 10 gerakan yang gampang dilakukan dan cukup untuk membantu badan kalian untuk selalu stay fit dan tidak kaku. Oke, mari kita mulai ya. Oke, gerakan yang pertama kita akan tiduran. Namanya supine position. Jadi badan tidur di lantai, kaki ditekuk, telapak kaki selebar panggung. Oke, jangan terlalu jauh. Sedikit lebih dekat ke tulang pantat ya. Kita mulai dari napas dahulu. Kita tarik napas, tulang rusuk yang membuka atau mengembang ke samping. Nah, buang napas, tarik otot perut ke dalam seperti pakai korset, tapi jangan ditekuk tulang pantatnya seperti ini. Oke, diam. Tulang pantat diam saja, hanya pinggang dikecilkan dan perut ditarik ke dalam dan ke atas. Oke, kita mulai lagi, tarik napas, tulang rusuk buka ke samping. Buang napas, tarik perutnya, kempesin sebisa-bisanya. Lagi, dua kali lagi, tarik napas. Buang napas, kencangkan otot perut. Satu kali lagi guys, tarik napas. Buang napas. Oke, nah kita mulai ya, tarik napas, buang napas, tarik perutnya, dan sekarang tulang pinggang belakang ditempelkan ke lantai dengan otot perut. Mari kita tarik pantatnya ke atas, kita angkat pinggang, angkat tulang belakang tengah dan atas. Nah, dalam posisi ini hati-hati tulang rusuk jangan terbuka keluar, tarik tulang rusuk ke pusar, kencangkan otot perut. Kencangkan otot paha belakang dan hati-hati supaya lutut tidak terbuka. Oke, lutut sejajar, satu lurus garis dari tulang dari lutut ke bahu. Sekarang kita buang napas, turun ke bawah. Tulang per tulang ditempelkan ke lantai. Akhirnya tulang pantat, tulang panggul diluruskan. Oke, ini namanya neutral pelvis. Oke, lagi buang napas, kita tarik perutnya. Nah, kita taruh tulang pinggang belakang di lantai, angkat ke atas. Tarik napas di atas, kita tahan. An, buang napas. Tulang per tulang, guys. Satu persatu turun ke bawah. And then lepaskan. Let's go. Dua kali lagi ya. Buang napas. And angkat ke atas ke apa yang kita bilang apa posisi bridge ini. And then buang napas, kita turun lagi ke bawah. And lepaskan tulang pantat ke posisi neutral or netral. Lagi sekali lagi buang napas. Tarik perutnya, angkat tulang belakang, pinggang tulang belakang satu persatu, tahan di atas, and buang napas lagi, turunkan ke bawah, tulang per tulang. Oke, lepaskan ke posisi netral lagi. Nah, sekarang kita tarik perutnya ke dalam, ikat pinggangnya, buang napas, angkat satu kaki ke posisi tabletop, ke posisi meja. Oke, lutut dan panggul sejajar. Dan tulang ini sejajar dengan lantai. Buang napas, jangan dibuang perutnya keluar, tarik ke dalam, kempeskan, angkat satu kaki lagi. Oke, tahan perutnya di dalam sini. Oke, hati-hati pinggangnya jangan terlalu arch seperti ini ya. Oke, sekarang satu kaki turun ke bawah, tarik napas, buang napas, angkat perutnya, angkat kembali. Satu lagi, tarik napas, angkat perutnya, angkat kaki. Ini namanya leg changes. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya gonta-ganti kaki atau mengganti kaki. Oke, tarik napas, turun. Satu lagi, buang napas. Dan kencangkan perutnya, jangan biarkan perut terbuka. Buang napas, angkat. Lagi satu, angkat. Ganti, tarik napas, buang napas,
And jangan lupa pakai korsetnya. Exhale. Satu set lagi ya. Tarik napas. Buang napas, angkat. Dan terakhir, buang napas, angkat. Oke, sip. Nah, squeeze tulang paha di tengah, gencetin, tekan ke dalam tengah. Nah, tangan boleh dibuka sedikit lebar. Yang the next one namanya spine twist supine. So, kita akan putar pinggang. Saya akan muter ke kalian, ke kamu. Buang napas, dari pinggang kita tarik lagi, balikkan ke tengah. Tarik napas, putar ke sisi satu lagi. Buang napas. And tarik napas. And buang napas. Hati-hati kalau tulang paha jangan bergeser-geser, oke? Okay? And buang napas. Mungkin coba imagine itu kalian pakai kebaya dengan sewaktu melakukan ini. Jadi paha terus ditekan ke tengah, perut dikontrol, and buang napas. Kembali, bahu tetap di lantai, buang napas, kembali, satu set lagi ya, buang napas, putaran dari pinggang, dan buang napas, kita kembali lagi, oke, turunkan kaki satu persatu, oke, now, tangan di interlace seperti ini, taruh di belakang kepala, kita lakukan exercise yang namanya chest lift. Oke, kita buang napas, tulang rusuk, kita tarik ke bawah, kencengkan perut, kita angkat tulang atas into chest lift. And kembali tarik napas, buang up, buang napas, angkat kepala, angkat dada, lihat mata ke depan. Dan tarik napas, turun kembali. Buang napas. And tarik napas, kita turun kembali. And buang napas. And tarik napas, dua kali lagi. Buang napas. And tarik napas, turun. Terakhir kali guys, buang napas. And tarik napas tulus. Nah sekarang chest lift dengan rotasi. So, we can angkat kepala. Nah sekarang kita rotate dari tulang rusuk. Oh dari pinggang. Kita putar ke satu sisi. And kembali. And putar. And kembali. Buang napas putar. And kembali. Buang napas putar. Tulang belikat tetap diangkat dari lantai ya kalau bisa. And kalau ini susah, kalian bisa tarik tangan ke depan and ke tengah. Buang napas and ke tengah. Buang napas and ke tengah. And satu kali lagi and ke tengah. Terakhir and ke tengah. And kembali. Oke. Okay. Nah, sekarang tangan ke atas. Angkat satu kaki ke posisi tabletop. Second one dan kedua kalinya posisi tabletop. Gerakan selanjutnya namanya adalah hundreds. So, pernapasan 100 kali, 5 kali buang napas, 5 kali tarik napas. Oke, okay? Tarik napas, buang napas kita angkat. Badan, kaki boleh di posisi tabletop atau diangkat ke atas kalau kalian mau something lebih challenging ya. Saya akan mengangkat kaki seperti ini. Nah, sekarang buang napas. Tarik napas, 5, 2. And exhale. And tarik napas. And buang. And tarik. And buang. And tarik. And buang. And tarik. And buang. Ingat kalian bisa tekuk kaki juga seperti ini kalau susah. And tarik, dua set lagi, and tarik, and satu set lagi, and tarik napas, good, oke, okay. Tekuk lututnya, taruh satu kaki di lantai, satu lagi, kita turun ke bawah, oke, okay, guys, sekarang boleh angkat pala,
tangan di belakang paha, kita boleh tarik badan ke atas untuk duduk atau silakan bangun aja. Oke. Nah, sekarang kakinya diluruskan, dibuka selebar panggul atau sedikit lebih lebar. Oke. Nah, badan duduk tegak. Tarik telapak kaki ke kamu. Karena namanya ini spine stretch forward or sitting spine stretch. Nah, buang napas, angkat perutnya ke atas. Kita roll badan tulang belakang ke bawah dan tarik ke depan sedikit. Tahan tarik napas, buang napas, angkat perutnya, angkat badannya, duduk tegak kembali. And buang napas, kita roll ke depan. And then tarik ke depan sedikit, tahan tarik napas, buang napas, angkat perutnya, panjangkan tulang belakang, duduk setegak setinggi-tinggi kalian bisa hari ini. And lagi buang napas, and ke depan, tahan. And then buang napas, angkat kembali, terakhir kali. And buang napas, and tahan tarik napas, and buang napas, kembali. Oke, sip, lanjutkan. Tidur menghadap samping. Oke. Tangan di belakang kepala. Ini namanya chest opening. Oke, pahanya ditekuk, lutut ditekuk, pahanya ditumpukan. Tulang belakang lurus dan tegak. Oke, kaki boleh ditaruh di bawah lutut. Oke, sekarang tarik napas, kita akan buka dada, putar ke belakang. Anam buang napas, kembalikan menghadap ke depan. Lagi tarik napas, buka dada, pala ikutan, leher ikutan, dada terbuka, lihat ke belakang sebisanya. And buang napas, kita kembalikan. Lagi tarik napas, buka, rotate, putar, putar, putar sebisanya. And buang napas, terakhir kali ya. And tarik napas, kita putar sebisanya ke belakang. And buang napas, kembali. Oke. Nah, sekarang kakinya boleh diluruskan, tangan diluruskan juga, tangan di bawah, tangan atas ditaruh di bawah di lantai seperti ini. Oke. Tarik pinggangnya, tarik pinggangnya ke tengah, tarik perutnya ke atas. Buang napas, kita angkat kaki dua-duanya. Cari keseimbangan di dalam badan. Oke, kita turun kembali, tarik napas. Dan buang napas, angkat kembali. Tarik napas, kita turun. Anang buang napas, angkat, tarik napas, turun. Dua kali lagi, buang napas, and tarik napas, turun. Satu kali lagi, buang napas, and turun. Oke, kita ganti sisi. Sekarang kepala di sisi satu lagi. Kita mulai dari chest opening. Oke. Oops. Oke, so interlace tangan di belakang. Tulang belakang lurus, jangan jatuh seperti ini. Angkat perutnya, kita tarik, buka dadanya, kepala, leher, putar, dada putar ke belakang. And buang napas, kembali. And tarik napas, putar, putar, putar. And buang napas, kembali. And tarik napas, kita putar lagi. And buang napas, kembali. Dua kali lagi ya, such a good stretch everyone. And buang napas, satu kali lagi, tarik napas, kita putar, buka dadanya semampu kalian. And buang napas, kembali. Oke, okay. Right, lanjutkan ke side lift.
Ini exercise namanya side lift. Oke, angkat perut pinggang bawah. Badan tegak lurus. Tarik pinggang ke pusar. Tarik perut bawah ke pusar. Buang napas kita, angkat kakinya sama-sama. Panjangkan and turun. Lagi, buang napas kita, angkat and tarik napas turun. And buang napas, angkat and tarik napas turun. Lagi, buang napas, angkat and dua kali lagi ya. And kembali, satu kali lagi. And kembali. Oke, good. Nah, yang terakhir kita akan ke posisi tengkurap. Ini namanya basic back extension or extension di tulang belakang. Tangan kita taruh di samping paha. Oke. Pala lihat ke bawah. Nah, sekarang kita angkat perutnya dulu waktu buang napas, kaki kita luruskan panjangan ke belakang, tarik napas, tarik tangannya ke sisi paha samping, angkat tulang belakang. Watch that, kepala jangan tekuk seperti ini, panjangkan leher, and then kembali. Lagi, tarik napas, angkat, tarik tulang dada ke atas, leher panjangkan, tangan luruskan, and kembali. Lagi, tarik napas, angkat, 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 buang napas. Kembali, dua kali lagi, angkat dada, angkat, tarik. Tarik tangan di samping paha, and kembali. Terakhir kali, tarik napas, angkat, buang napas, kembali. Oke, tangan taruh ke bawah, ke lantai, push, dorong badan, pantat, duduk ke tumit untuk posisi resting, istirahat. Oke, tarik napas. And buang napas, satu kali lagi, and buang napas. Oke, silakan bangun. Oke, semuanya, tadi hanya kelas pemula, hanya 10 gerakan cocok untuk kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa. I hope you like it. I hope you like to try my other classes, tapi dalam bahasa Inggris. I hope to see you in my other class. Okay, sampai jumpa lagi.